Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai, salam kebajikan, salam kemaslahatan. Hari ini Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Abah melaporkan selaku Panglima Barigade Sang Pajar Banten lagi melaksanakan acara santunan anak yatim dan duafa ini di Musola Al Hidayah Kampung Bojong Pintu Desa Selaraja Warugunung. Nah, inilah anggota-anggota Bopin, semangat ya, sambil menunggu para peserta santunan ya, yang masih belum datang, kita persiapan ya. Ini tamu diwajibkan menggunakan masker ya, jadi semua ada ya, kita persiapkan ya. Ini Bopin Junior ya, calon-calon barigade selanjutnya. Nah, ini Kang Yudi ya, YouTuber BSFB ya. Ini Ibu Didi dari Padepokan, barigade juga ya. Ini Bang Eman ya. Nih Abah selaku pembina, selaku Panglima Barigade Sang Pajar Banten, Abah Haji Kiki Rizki. Mengucapkan terima kasih kepada semua anggota yang terlibat di dalam pelaksanaan ini, terutama kepada Ketua Panitia Bapak Budi ya, Bapak Eman, Bapak Ade Leo, Bapak Dana, Bapak Puad, dan semua yang telah mendukung acara ini ya. Ini dari Padepokan Barigade juga ya, selamat datang, kita masih menunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah Haji Kiki Rizki ST, Panglima Barigade Sang Pajar Banten. Hari ini Sabtu 1 Mei 2021 ya, melaksanakan acara santunan yatim duafa ya. Ini alhamdulillah ada 400 orang ya. Ya, untuk peserta nanti kupon ditukarnya di bawah sampai pengambilan. Jadi di bawah aja dulu. Ya, semoga acara santunan ini berlanjut dari tahun ke tahun, makin besar dan makin banyak peserta. Terima kasih kepada seluruh panitia anggota barigade ya. Demikian saya laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemaslahatan Barigade Sang Pajar Banten. Untuk tempat, karena setelah acara santunan kita lanjut ke acara buka bersama. Jadi tolong tempat segala sesuatunya sambil ditata untuk panitia, untuk penerima santunan. Saya mewakili seluruh panitia dan juga dari Barigade Sang Pajar Banten, Bopin, BKM Musola Al Hidayah, Kampung Bojong Pintu, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penerima santunan yang telah datang ke Kampung Bojong Pintu ini. Ini kuponnya ambil. Thank you.
Salam hormat, salam perdamaian, salam kemaslahatan dari saya Abah Haji Kiki Rizki, Panglima Barigade Sang Pancar Banten. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa melaksanakan acara santunan anak yatim duafa di Desa Selaraja yang didukung oleh GP Ansor, GP OKKPMP, FKPP, terus Desa Selaraja, DKM Musola Arhidayah, Bopin, ya, apalagi barigade dari 15 provinsi yang ada di Indonesia. Semoga acaranya barokah untuk kita semua, dan semoga di tahun-tahun berikutnya kita bisa melaksanakan lagi yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih meriah dan sukses. Semoga bisa membantu kepada anak yatim dan kaum duafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Thank you.